Siang, Pak. Jadi saya minggu depan mau mengajukan cuti 2 hari. Kerjaan sudah saya selesaikan dan nanti kalau misalnya Bapak mau tanya-tanya sesuatu tinggal follow up aja ke Tono ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya mau cuti lagi dong. Bukannya kamu udah cuti ya, Minggu? Ya kan kemarin, Pak. Sekarang saya udah masuk. Berarti besok boleh dong cuti lagi? Ya nggak bisa dong. Kamu bisa harus cuti lagi. Aduh, Pak. Harus bisa dong. Aduh, ini cuma tinggal tanda tangan doang. Approve doang, Pak. Ini loh, di sini tanda tangan. Ini di sini loh, Pak. Sini ya, tanda tangan aja di sini, Pak. Tolong nih. Aduh, work-life balance aku mulai jelek nih. Kayak butuh self-healing gitu, kayak overthinking banget gitu loh, kayak overwhelmed sama semuanya, kayak pengen self-reward gitu. Kayak overthinking banget, lama-lama jadi hektik, terus butuh self-reward buat staycation di Bali, biar bisa instastory pakai caption, akhirnya vitamin C. Butuh self-reward nih, Pak. Kayak staycation gitu kali ya. Overthinking nih, Pak. Woi, woi, staycation bisa kali, Pak. Boleh ya? Boleh ya, Pak? Pak. Boleh kali. Pak, tadi saya udah ngajuin cuti. Tadi Bapak saya lihat tuh lagi sibuk, terus saya ajuin aja dulu. Saya besok cuti ya, Pak. Amit. Pak, Bapak tahu nggak anaknya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina yang kedua? Kok nggak tahu sih, Pak? Padahal dia baru lahir, Pak. Yang kedua. Terus namanya itu muncul 7 jam setelah dilahirin. Disiarin loh, Pak, di sosial media, di TV. Masa nggak nonton sih, Pak? Ya, ketinggalan nih. Makanya itu, Pak, saya lusa mau cuti ya, Pak. Jadi tolong di-approve ya. Tuh, lama bener ginian doang. Aku aja deh yang cuti. Ya, ngapain, Mas?